Assalamualaikum. Pemilik restoran yang menjual kailan ikan masin berharga RM18 sehingga tular di media sosial tampil membuat penjelasan berhubung isu berkenaan di FB milik premis itu. Memetik hantaran yang dimuat naik, pemilik itu memaklumkan bahawa terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan kesilapan itu berlaku. Kesilapan kami, mungkin cashier tersalah key in harga dengan hidangan bersaiz L. Atau mungkin pelanggan itu memesan saiz L tetapi kru di bahagian dapur sediakan kailan itu dalam hidangan bersaiz S berdasarkan gambar yang ditularkan, katanya. Dia berkata sekiranya pihaknya melakukan kesilapan, pengguna itu sepatutnya terus berjumpa dengan pengurusan restoran dan bukan menularkan perkara itu. Oleh itu, kami mengharapkan kerjasama daripada pengadu dan menghubungi pemilik restoran untuk tindakan lanjut, katanya. Dalam hantaran itu, pemilik restoran berkenaan turut memberi penjelasan mengenai harga kailan ikan masin mengikut saiz, iaitu S berharga RM6, saiz M RM12 dan saiz L RM18 dengan memaparkan gambar menu restoran. Semalam tular di media sosial satu hantaran berserta resip memaparkan harga keseluruhan makanan yang dimuat naik seorang pelanggan restoran itu. Dalam hantaran itu, individu terbabit terkejut apabila sebungkus kailan ikan masin dijual pada harga RM18 untuk seorang makan yang dianggap terlalu mahal.